Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Bai Wong dikecam setelah maki pria tua, begini reaksi Paula Verhoeven. Di tengah berita kurang menyenangkan suaminya, Bai Wong karena dihujat publik, Paula Verhoeven mengunggah postingan manis. Lewat unggahan di Instagram pada Selasa tanggal 12 Oktober tahun 2021, Paula Verhoeven membagikan potret Bai Wong bersama anak mereka, Kiano Tiger Wong. My support system, orang berhak berpendapat, orang berhak menjudge, tapi yang tahu diri kita itu kita sendiri. Gak perlu juga justification dari orang lain, kata Paula Verhoeven. Sang model mengingatkan bahwa banyak orang lupa memperbaiki diri karena fokus dengan kehidupan orang lain. Yang terkadang kita lupa itu untuk belajar jadi pemaaf, berhenti menjadi pembenci, berhenti menyalahkan orang, dan belajar memperbaiki diri, ujarnya. Karena kita terlalu fokus sama kehidupan orang lain, sambungnya lagi. Sebagai penutup, Paula Verhoeven berdoa semoga kejadian yang menimpa keluarganya bisa membuahkan hasil yang positif. Apapun masalah yang kita hadapin sekarang, semoga bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Amin. We can't control other people, but we can control our reactions to them, tutur Paula Verhoeven. Sebelumnya, Bai Wong sempat mengunggah video di mana ia memperlihatkan kedatangan seorang kakek. Bapak dua anak itu sempat menegur sang kakek. Apa, terus apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang? Ngikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ketus Baim kepada kakek tersebut di kanal YouTube-nya, Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021. Bai Wong menegaskan si kakek tidak perlu sampai mengemis meminta bantuan. Sebab hatinya tidak tergugah melakukan itu. Jangan, gak ada ngemis-ngemis gitu. Tuh kayak dia, kerja, ujar Bai Wong menunjuk para pengojek online. Bai Wong kemudian membagikan uang kepada pengendara ojek online di hadapan sang kakek. Atas kejadian ini, Bai Wong langsung banjir hujatan. Pasalnya alih-alih mengemis, sang kakek rupanya menawarkan barang dagangannya kepada sang aktor untuk dibeli.